Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Gimana teman-teman setanah air? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat selalu, dan rezeki yang berlimpah. Untuk kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi skema, barangkali ada yang membutuhkan dari skema pemancar radio sampai dengan pemancar TV, dari jenis IC, transistor, MOSFET, sampai ke jenis tabung. Nanti bila ada yang dibutuhkan, di screenshot saja. Oke, pertama dari sini, pemancar FM 25 watt stereo. Ini bagian power supply-nya. Dan encoder. Stabilizer-nya. Dan di sini saya punya catatan, ini saklar colek, jadi ini dicolek. Untuk outnya bisa digunakan ke relay, dan ini skema preamic dinamik. Saya ngambil dari merek yang build up. Ini bagian osilator pemancar FM. Dan ini bagian penguatnya sampai ke panel 1946. Selanjutnya di dalam album ini kita lihat. Ini pemancar M bagian osilator pakai dioda paraktor untuk berubah frekuensi di sini dia. Ini pemancar SW. Dan ini saya mencatat dari build up speaker aktif. Dan ini bagian bass treble-nya. Seperti itu. Selanjutnya di album ini kita buka ada apa. Oke, yang pertama ini. Ini kenang-kenangan tahun 1994 di Tanjung Pasir. Ini skema pemancar dari Mas Heri di Tangerang, Tanah Tinggi, dekat rel kereta api. Ini sampai keluar kota nih, dengan panel 747. Sinyalnya gede nih. Ini skema saya gambar tahun 97, iseng-iseng ngegambar. Data lampu. Ini memancar tabung, memancar SW tabung. Bagian modulasi. Ya, ini gak saya yang gambar. Selanjutnya ini pemancar Pak Gareng di Cipondoh Tangerang, Alam Indah.
Enggak, keluar kota. Dan ini skema langsung digambar dari Mas Agus di yang bertemu saya di Glodok sekitar tahun 92. Agus. Ini tulisan beliau. Bagian osilator, lancar tabung SW. Ini data lampu tabung, saya yang gambar. Oke. Ini skema linear. Ini modulasi. Selanjutnya ini buku pelajaran saya waktu SMP dari kelas 1 SMP. Ini buku kelas nyambung dari kelas 1 sampai kelas 3. Tahun 87, sekitar tahun 87 ini buku. SMP Negeri 3 Tangerang. Ini adalah buku elektronik saya dari pelajaran SMP, masih tersimpan. Ini ada pemancar, skema pemancar radio yang dulu pernah berjaya. Ini dia. Ini bagian modulasinya. Oke, OT426. Jengkol 2SB337. Dan ini bagian pemancarnya. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini handbook, kita lihat ini bagian silator dari tabung. Ini ada 813, pernah berjaya nih 813. VHF transmitter. Selanjutnya ini yang terbaru. Ini skema tuner TV menjadi siaran radio dan siaran TV. Ini dia. Ini juga sama. Dari tuner TV menjadi siaran radio FM dan ngebreak di HT juga siaran TV. Jadi suaranya saja TV-nya. Nah, ini juga sama. Dari tuner bekas TV. Dan ini DDS. Oke. Ini push pull. Ini pemancar 80 meter band. Cuma yang ini nih nggak bisa dirakit apa adanya, jadi harus ada yang dirubah. Nanti kalau mau ngerakit ini tanya-tanya nggak apa-apa. Ini buat induksi penerima. Dan ini untuk dorongan ke panel push pull. Ini skema dari TX Mbah Demo Lamongan. Ya, ini skema dari Lamongan. Ini skema transceiver.
dari Pak Dian Kurniawan. Ini dia skemanya. Dari Ronika Balan Modulator. Ini. Jadi dari osilator masuk ke sini, dari piremik masuk dari sini, keluar ke sini, ke penguat, sampai ke panel pemancar. Keluar satu, masuk dua. Ini dia PCB-nya. IC-nya MC1496P. Ini skema nggak ada namanya nih, siapa dari siapa nih. Ini dia. Macar tabung. Nih. Ke MOSFET. Ini dia. Ini radio penerima SW. Kalau ini skema radio biasa. Ini skema dari Marconi Poncol. Pak Marconi Poncol, ini dia. Ini skema dari Pak Dian Kurniawan. Pak Dian Kurniawan. Pak Dian Kurniawan. Ini dari siapa nih? Jagawana. Dari websitenya Jagawana. Ini dia skema dari Mr. Rio. Osilator SW dari IC TA7310. Kita sudah mencobanya, bagus ini. Selanjutnya ini dari Mr. Supatmin MT. Ini saya sudah coba. Cuma ada perubahan di sini. Kalau dirakit apa adanya dia nggak keluar sinyal. Jadi saya rubah. Bagus juga. Ini skema dari kurang begitu bagus. Backgroundnya dia selalu berwarna. Exciter. Ini mancar dengan panel MOSFET. Transceiver. Kalau nggak salah ini skema dari Andi Andi Sontak kalau nggak salah. Ini skema dari Mister apa di website ini modulator.
Oh ya, ini dia Andi Sontak. Ada tulisannya Andi Sontak. Ini dia skemanya. Pemancar SW Transceiver SSB. Ini pemancar FM dari tuner radio FM yang dirubah menjadi pemancar FM. Ini dia. Ini pemancar SW tabung 6P6 panel 807. Ini dia. Skema seperti ini. Pernah berjaya. Pengen ngerakit ini. Belum kesampaian. Ronika, ini dia. Bagus ini juga keluarnya. Ini pemancar TV nih. Dari bekas DPD, RF modulator DPD. Ini penguatnya untuk satu transistor. Ini untuk tiga tingkat. Pemancar TV. Ini yang baru saya dapat dari website SI5351. Ini setara dengan DDS. Caranya. Ini dia desain layout modul SI5351A. Ini dia skemanya. Sudah ada yang jual di online untuk modul ini kisaran 70.000. Yang sudah disordel, yang belum disordel 60.000. Kalau DDS di atas 200.000, jadi lumayan selisihnya. Ini cara programnya. Jadi habis dirakit di program, diisi program. Kawinkan dengan Arduino, Arduino Nano Uno bisa. Ya, ini juga variable frekuensi oscillator, sama ini juga. Oke, IC SI5351. Kita ke bed selanjutnya. Ini dia. Ya, cara setting-settingnya. Ini juga sama sebetulnya, cuma layoutnya saja seperti ini. Oh, ini bit X, kalau nggak salah ya bit X 20.
Ini rangkaian bitek 20 dikombinasikan ke sini, ke DDS atau ke VFO SI5351. Dan saya punya yang terbaru, baru dapet ini dia. Oh, ini dia. Ini saya print langsung dari linknya, jadi jelas. Ini dia yang membuatnya, Mr. Jan Ciger. Ini modul ini udah ada yang dijual di toko online. Semua gak udah ada yang jual. Ini juga. Ini. Cuma sayangnya di sini bukan Arduino Nano pin-pinnya. Jadi ini pin-pinnya isi Atmega. Seperti itu. Oke. Untuk sementara itu yang saya bisa sharing, skema-skema tentang pemancar, mudah-mudahan bisa membantu. Barangkali ada yang lagi cari-cari skema, mau eksperimen atau coba-coba dan segala macam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan terima kasih sudah menyaksikan video. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Menghitamkan subscribe yang masih merah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.